terima kasih kepada para caster kita. Bersama saya adalah pemenang chicken dinner terakhir untuk weekday kita, iaitu Geek Fam. Dan bersama saya adalah Icha. Icha, sekarang ni you telah menjadi satu-satunya wanita yang telah mendapat MVP dalam tournament PMPL Season 4 ni. Apa perasaan Icha sekarang ni? Perasaan saya biasa je. Ha, kenapa biasa je? Biasa dah. Banyak dah kill. Dah biasa MVP. Oh, biasa banyak kill. Tapi betul lah kalau kita cakap QP hari tu, Icha ni kira macam sebagai pemain agresif untuk team Geek Fam kan. And Icha telah menunjukkan yang Icha ni memang boleh bermain secara agresif. So sekarang ni nak tanya sikit pasal Icha punya apa tu, perbezaan Icha punya performance antara week pertama dengan week hari ni. Sebab hari tu bila saya interview Icha, Icha cakap Icha risau yang kejatuhan Geek Fam adalah salah Icha. Tapi sekarang ni Icha adalah punca kemenangan Geek Fam. Cuba cerita sikit apa bezanya dulu dengan sekarang. Hari tu takut. Ni dah tak takut dah. Nak buat apa? Nak pergi depan ke? Nak di push ke? Nak lawan ke? Dah. Bantai je. Oh, sekarang jadi kira in terms of confidence, Icha dah lebih confident. Jadi sebab Icha dah confident, adakah kita akan menampakkan Icha yang garang ni juga dalam untuk Super Weekend ni? Oh, Super Weekend? Tak tahulah. Kalau macam main, macam main. Okay, jadi insyaAllah kita nampak Icha main. Tapi sebelum kita gerak ke meja para analis kita, Icha, apa yang Icha nak cakap kepada supporter-supporter Geek Fam? Hai, supporter-supporter, thank you sebab support. Ha. Untuk mak ayah pun tengok, thank you. Dah. Okay, thank you. Itu je? Okay, terima kasih banyak-banyak Icha kerana sudi diinterview oleh Tasha. Good luck untuk weekend ni. Dan kita akan gerak ke meja para analis kita. Bye Icha! Bye. Hello, terima kasih. Okay, kita dah sampai ke hampir pengakhiran ni kita punya live ni. Jadi tanya korang sikit, untuk kita punya match yang terakhir tu, kita telah menampakkan a different side of Icha lah, boleh dikatakan. Tapi sebelum kita gerakkan kepada tu, jom cerita sikit pasal circle kita kat sini. Kita circle dia dekat tengah-tengah. Apa opini korang pasal circle ni? Circle yang sama macam kita tengok tadi. So most probably pasal circle ni just reflect balik kepada game yang termain dekat Miramar sebelum ni. Apa mistake yang diorang buat. So kalau kita tengok tadi, dia Geek Fam and also kebanyakan team lain, apa benda yang diorang dapat daripada game sebelum ni ialah, okay, tadi mistake kita ialah kita pergi ke high ground lambat. So, diorang rectify this problem. Jadi problem ni, masalah ni dah tak ada, berjaya diselesaikan oleh beberapa pasukan yang sampai ke tempat tempat yang orang kata sangat-sangat premium lah untuk mereka dapatkan.